Nabi SAW bersabda, Nabi kata, benda yang aku paling takut berlaku di kalangan umat aku. Nabi kata dia takut di kalangan umat dia, di kalangan kita ni, ada perbuatan yang pernah dibuat oleh kaum Nabi Lut. Nabi kata, aku takut. Hari ini ada tak, tuan-tuan? Ada. Sampai mereka fight, minta supaya perbuatan mereka ni di-legalize, disahkan dari segi undang-undang. LGBT ni, lesbian, gay, bisexual, transsexual. LGBT minta, bukan sahaja di luar negara, bahkan di Malaysia ada grup ini, ada grup ini minta supaya benda ni disahkan dari segi undang-undang, supaya mereka nak buat benda ni tidak dianggap satu kesalahan. Rupa-rupanya kebimbangan Nabi SAW 1400 tahun dulu berasas, rupanya. Pasal apa? Pasal hari ni sudah ada benda ni, minta supaya benda ni di-legalize, disahkan di sisi undang-undang. Maknanya kalau mereka buat, apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut sudah tidak dianggap salah. Sedangkan Nabi SAW sampai sebut, Nabi kata, mal'un man amila amala qaumi Lut. Nabi sebut tiga kali. Nabi kata, dilaknat orang yang buat macam mana perbuatan kaum Nabi Lut dulu. Nabi ulang tiga kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kaum Nabi Lut. Nabi Lut ni dia hidup bila, tuan-tuan? Dia hidup satu time dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ada, Nabi Lut ada, dan kawasan mereka berjiran, bersebelahan. Sebelah balik ni kawasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sebelah balik ni kawasan Nabi Lut alaihi salam. Cuma bezanya Nabi Lut dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang syuk kepada liwat, kepada homoseks. Dia diuji. Sehinggakan apabila Allah Subhanahu wa taala hantar mai malaikat untuk pi musnahkan kaum Nabi Lut, malaikat singgah dekat Nabi Ibrahim alaihi salam dulu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat 57. Balik sekali saja baca. Surah Al-Hijr ayat 57. Cerita pasal ini. Malaikat mai, satu geng malaikat mai nak pi, depa punya mission, depa punya kerja nak pi lingkupkan, nak pi musnahkan, nak pi binasakan umat Nabi Allah Lut. On the way nak pi singgah di tempat Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila sampai di tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tengok depa ni, Nabi Ibrahim tanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Nabi Ibrahim kenai depa ini utusan Allah. Depa ni malaikat yang diutuskan oleh Allah. Nabi Ibrahim tanya depa, "Hampa ni apa hal ni mai sini?" "Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin." Malaikat kata, "Tuhan hantar kami mai bukan nak mai sini sebenarnya. Kami nak pi kampung sebelah. Kami nak pi musnahkan orang-orang yang berdosa pasal depa mengamalkan homoseks." Nabi Allah Lut alaihi salam diuji dengan geng ni. Ketegak. Sehinggakan ketika malaikat hak mai nak binasakan depa ni, mai di rumah Nabi Lut, depa usyar malaikat. Itu dia yang kata kawut depa ni. Malaikat mai dengan rupa manusia yang segar. Laki-laki, rupa laki-laki yang segar. Orang yang bocorkan benda ni ialah isteri Nabi Lut sendiri. Dia keluar pergi beritahu dekat geng-geng gigolo ni. Dia kata ni, ada tetamu mai di rumah aku. Macam ni, dia kata. Kalau diceritakan cara mudah faham. Puan ni dengar-dengar betul ke? Pakat mai. Mai duk usyar tengok. Wih, karan ni. Macam tu. Oh, karut tuan-tuan. Ni semua cerita leceh. Sedangkan malaikat mai tu nak pelingkup mereka. Nabi Allah Lut AS bila malaikat sampai, dia kata, "Hampa ni qaumun munkarun." Hampa ni, siapa ni? Aku tak kenal. Mereka introduce diri mereka. Mereka kata, "Kami utusan Allah. Wahai Lut, kami mai ni untuk binasakan kaum engkau." Malaikat kata, "Esok sebelum subuh, sebelum subuh esok, Lut make sure bawa keluarga hang yang beriman dengan pengikut-pengikut hang yang ikut hang punya, yang dengar cakap punya, bawa keluar daripada kampung ni. Dan ingat," malaikat kata, "bila keluar jangan siapa beralih ke belakang tengok." Lut pun kata okey.
sebelum subuh Lut panggil anak perempuan dia, dua orang ikut dengan pengikut-pengikut dia, followers dia keluar. Allah membinasakan kaum yang tinggal di kampung itu, termasuk di dalam kalangan itu ialah bini, isteri Nabi Allah Lut alaihi salam. Ini bukan cerita hikayat 1001 malam, tapi ini cerita daripada surah Al-Hijr, cerita detail tentang benda ni. Masyarakat mereka ni pada masa tu, kawasan mereka duduk tu dipanggil Sadum. Kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir, dia akan cerita perkampungan mereka ni nama Sadum, Sin Dal Waw Mim, Sadum. Amalan ini dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Sodomi. Dan sampai hari ini di sebelah sempadan Israel masih ada satu bukit yang dikenali dengan nama Mount Sodom. Masih ada sampai hari ini. Di situlah tempat kejadian kisah kebinasaan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam kerana perbuatan liwat depa ni. Dan kisah depa ni tidak mai dalam satu surah saja. Bukan mai dalam surah Al-Hijr ada. Tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara ada cerita. Dalam surah Az-Zariyat ada cerita. Dalam surah Al-Qamar ada cerita. Dalam surah Al-A'raf ada cerita. Dalam surah Hud ada cerita. Dalam surah Al-Ankabut ada cerita. Punya banyak kali Allah repeat benda ni, menunjuk kata apa? Ini kesalahan sangat serius, dan ini kesalahan akan sentiasa dilakukan oleh manusia sehingga kiamat. Kerana itu Allah repeat benda ni berkali-kali dalam berbagai-bagai surah. Pasal apa? Pasal ini isu besar. Ini satu penyakit yang ada di kalangan orang-orang yang tertentu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kata kemusnahan kaum Nabi Lut ini, geng arkeologis ni macam-macam dah yang turun pergi buat kajian di sana. Zaman moden ni seawal tahun 1924, satu orang nama William Albright, dia dah pergi buat kajian. Di antara finding, di antara benda yang dia jumpa di kawasan tu ialah kawasan kubur besar yang banyak rangka tulang di situ, dan beserta dengan rangka tulang itu ada barang-barang mah. Yang akhirnya arkeologis yang pini kata di sini pernah ada satu tamadun, dan di sini adalah kawasan kubur yang ditanam orang-orang yang hidup pada tamadun itu. Hasil penemuan tembikar yang mereka guna buat masak, guna makan, minum dan sebagainya, ditanam sekali di kawasan kubur yang mereka jumpa sebelah dengan Laut Mati. 1967 ada lagi pi, sampailah kepada yang kita cerita itu, nama dia Werner Keller. Dia ni asal orang Jerman, dia arkeologis. Dia ni bukan sahaja pi buat study di tepi-tepi Laut Mati, Al-Bahrul Mayit orang Arab panggil, Al-Bahrul Mayit, Laut Mati, Dead Sea. Dia bukan sahaja pi kaji kuat tepi, dia langgang pi sampai dalam Laut Mati, dia pi buat kajian. Werner Keller ni arkeologis asal Jerman ni, hasil daripada kajian dia, dia kata tempat ni pernah mengalami satu kehancuran yang sangat dahsyat. Dia kata depa adalah cara-cara kajian depa ni. Dia kata dia percaya di kawasan Laut Mati ini, di kawasan ini pernah terjadi seumpama great earthquake. Dia kata satu gempa bumi yang cukup dahsyat pernah jadi di sini, accompanied by explosion. Dia kata yang gempa itu disertai dengan letupan yang dahsyat. Ini hasil kajian dia. Dia bukan orang Islam, dia tak jumpa apa dalam Quran pun, cuma dia duk study dalam Old Testament dia, dia pergi kaji benda ni dan melihatkan kepada kawasan Laut Mati itu merupakan kawasan paling rendah di atas muka bumi. Kawasan Laut Mati itu, permukaan air Laut Mati itu dua ada 423 meter below sea level, 423 meter di bawah daripada sea level, paras air laut ni. Dan dalam tasik Laut Mati ini, orang panggil laut tapi sebenarnya dia tasik, tempat yang paling dalam 377 meter.
Maknanya kalau campur tempat yang paling dalam di Laut Mati 377, campur dengan daripada permukaan nak sampai ke sea level 423, sudah jadi berapa? Dekat-dekat 800 meter punya terbenam kawasan tu ke dalam. Warner Keller kata apa? Tempat ni menjadi the lowest area di atas muka bumi, dipercayai, dia kata, disebabkan oleh satu masa dulu berlaku satu hempukan yang kuat di situ, dia kata. Dipercayai apa tak tahu, dia kata, tapi ada satu macam punya benda hempuk turun sehingga bumi di situ dia jadi terpelonok ke apa, dia panggil, dia terbenam turun jadi serendah itu. Itu kajian orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata tempat ni pernah mengalami satu malapetaka yang sangat dahsyat. Itu kesimpulan dia. Tuan-tuan, connected tak dengan Quran ni? Connected. Masalah kita orang Islam ni, kita tak tahu ni kajian-kajian ni semua, kita pergi buat peace ambil gambar tapi lewat mati yang tu aja. Kita tak tahu ni cerita apa yang jadi di situ. Kami ni peace. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa dia? Murka Allah yang amat sangat kepada orang yang terlibat di dalam homoseksual ini. Allah murka yang amat sangat. Kemurkaan Allah itu diterjemahkan dengan kemusnahan kaum Nabi Lut, dan kemusnahan mereka ini sangat amat dahsyat. Dan itulah kemusnahan yang Allah tunjuk kepada orang yang buat benda ini. Nah, wallahu a'lam.